Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Akhirnya rekor Unbeater Persib Bandung terhenti di pekan 22 Liga 1 2023 hingga 2024 setelah kalah dari Persik Kediri, Minggu, 10 Desember 2023. Efeknya, tim Maung Bandung gagal saingi rekor tak terkalahkan Arema. Sebelum kekalahan itu, Persib mencatatkan 14 laga tanpa kekalahan di Liga 1 2023 hingga 2024. Catatan positif itu dimulai pada pekan 8 saat bermain imbang 1-1 dengan Barito Putra, 13 Agustus 2023. Setelah bertahan 14 laga beruntun tak pernah kalah, Persib akhirnya tumbang juga di tangan Persik. Anak asuh Bojan Hodak itu menyerah 2 gol tanpa balas. Rekor 14 laga tak terkalahkan Persib itu belum sebanding dengan pencapaian 23 laga unbeaten milik Arema. Rekor itu dibukukan skuad Singo Edan 2 musim lalu di Liga 1 2021 hingga 2022. Sial bagi Persib Bandung, rekor unbeaten mereka terhenti saat bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung. David Da Silva dan kawan-kawan menelan kekalahan di hadapan 24.925 pasang mata yang hadir menyaksikan laga tersebut. Setelah bermain imbang 0-0 pada babak pertama, gawang Persib kebobolan di menit 48 lewat eksekusi penalti Renan Silva. Gol kedua dari Anderson Carneiro di menit 59 menggandakan keunggulan Persib. Di sisa waktu yang ada, Persib berusaha mengejar defisit golnya dari Persib. Namun sayang, hingga waktu normal babak kedua berakhir, mereka gagal mencegah kemenangan 3-0 tim Macan Putih. Setelah 14 pertandingan gak terkalahkan, akhirnya kami harus menelan kekalahan di rumah sendiri. Ini bukan hal yang kita inginkan. Jujur, saya gak melihat tim kami bermain cukup bagus pada pertandingan ini. Kami memang gak layak menang, tapi mungkin juga gak layak kalah, kata Bojan. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.